Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Kresek ya. Yang di kesana adalah yang menuju ke Kalideres, baik stasiun Kalideres ataupun terminal Kalideres ya, atau ke Pasar Hipli atau ke Jalan Daan Mogot. Sementara yang di sebelah kiri saya atau belakang saya ini adalah yang menuju ke Green Lake, ke Duri Kosambi ataupun mau ke Kembangan, teman-teman. Nah, dan ini ada pertigaan ya. Kalau ke sana ini yang menuju ke Semanan, tepatnya ke daerah Kopti ya. Nah, ini teman-teman, pagi ini di bulan Ramadan saya akan bawa teman-teman ke satu tempat yang ada di Jakarta Barat ya. Namanya Kopti, Komplek Kopti, teman-teman ya. Komplek Koperasi Pengusaha Tahu Tempe Indonesia. Oke, teman-teman. Nanti kalian bisa lihat situasi dan suasananya di sana pada pagi hari di bulan Ramadan ya, atau di penghujung Maret tahun 2023. Ya, ini akses yang menuju ke perumahan Kopti tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah Ramadan hingga akhir ya, teman-teman ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, ini ada perumahan Green Royal, teman-teman. Perumahan elit ya. Tapi ya belum saatnya saya ngeliput ke sana ya. Nah, ini teman-teman, aksesnya sudah mulus jalanannya. Lebar kurang lebih ada 8 meter ini dua arah. Wih, ada motor unik ya. Oke. Nah, ini kalau belok kiri jalan ke Tapang, teman-teman. Ya. Nanti kita explore ya jalan ke Tapang ya. Informasinya di sana ada Pesantren Yusuf Mansur. Wah, ini juga ada perumahan cakep nih, teman-teman. Perumahan apa ini? Kelihatan banget dari sini nih. Nah, ini teman-teman, di sebelah kanan ini sepertinya bekas digusur ya. Mungkin bangunan-bangunan liar ya. Digusur nih. Nah, ini kita sudah masuk wilayah Kopti, teman-teman ya. Ya, Kopti. Nah, ini kantor sekretariat RW 11 Manan. Hey, teman-teman, nah ini kita bisa lurus atau bisa belok kanan ya. Ini sudah masuk perumahan Kopti ya, Komplek Koperasi Pengusaha Tahu Tempe Indonesia. Nah, ini dia teman-teman suasana paginya. Jadi di sini mayoritas warganya adalah pengusaha pembuat tahu ataupun tempe ya, yang ada di Jakarta Barat. Nah, ada juga yang memproduksi oncom ya. Karena memang tahu tempe oncom itu ya memang satu keluarga ya, satu rumput ya. Nah, kita belok kanan, teman-teman. Kita coba susuri ya. Nah, ini masuk di Kelurahan Semanan, teman-teman. Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Nah, begini teman-teman ya, suasananya banyak sekali yang sedang berproses pembuatan tahu tempe. Nah, ini ada rata-rata juga sini pedagangnya, pedagang kedelai ya. Tokonya toko kedelai ini. Jadi memang bahan baku tahu dan tempe itu ya kacang kedelai. Nah, coba saya melintas ke sini ya. Saya mau ngasih tahu teman-teman, di sini ada masjid cukup besar ya.
Namanya Masjid Baitus Syirkah, Syirkah ya. Masjid Jami Baitus Syirkah. Nah, ini dia teman-teman, masjidnya cukup besar ya. Berada di Jalan Gutomo RT 8 RW 11 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya seperti ini. Jalanannya cukup lebar ya. Karena mungkin pagi ya, jadi tidak terlalu rame. Nah, ini ada RPETRA ya. RPETRA-nya sayang tidak terlalu terurus ya. Tidak cakep gitu. Nah, ini dia pengusaha tahu tempe yang ada di Jakarta Barat ya. Ini sangat besar teman-teman. Jadi satu komplek ini rata-rata memproduksi tahu tempe. Nah, ini banyak nih ya, kayak apa namanya, bambu-bambu yang buat ngejemur atau menempatkan tempe ataupun tahu ya. Nah, ini dia teman-teman tuh, ada oncom yang lagi di jemur. Wah, di depan ada bapak-bapak PPSU ya yang sedang membersihkan selokan air nih teman-teman. Nah, PPSU ini salah satu tim dari kelurahan ya. Ini masuk Kelurahan Semanan. Nah, ini dia nih tempe nih lagi diproses nih teman-teman ya. Jadi memang sekitar sini aromanya ya aroma kedelai teman-teman ya. Limbahnya pun berbuih ya, karena limbah dari kacang kedelai ya. Oke teman-teman, nah ini dia teman-teman. Ini sampai sini teman-teman ya. Sampai sini batas dari RW 11 Kecamatan Kelurahan Semanan. Nah, nyebrangnya dulu RW 3 ini teman-teman. Nanti kita muter balik lagi ya ke wilayah Kopti. Ini lewat gang-gang kecil ini ya. Ini RW 3 teman-teman, RW 3 Semanan. Nah, ini tembus yang tadi ya, bapak-bapak PPSU ya. Yang baju oranye nih. Pahlawan DKI Jakarta. Oke, kita belok kanan. Nah, ini salah satu bagian. Nah, ini dia nih rumahnya rata-rata seperti ini, teman-teman. Banyak yang apa ya, depannya atau terasnya tuh dimanfaatkan untuk produksi tahu tempe ataupun oncom ya. Ini saya berkeliling-keliling ya, siapa tahu teman-teman pernah tinggal di sini atau ada sanak keluarganya di sini ya. Barangkali ini menjadikan obat penawar rindu teman-teman ya. Oke. Ini tuh teman-teman ya. Mungkin hasil produksi tahu tempe di Kopti ini ya,
didistribusikan juga nih ke tempat-tempat teman-teman nih ya, yang ada di Tangerang mungkin, Bekasi ya. Karena ini saya rasa cukup besar sekali loh untuk apa namanya, untuk industri ya. Jadi ini bisa dibilang peak teman-teman, pusat industri apa-apa ya pokoknya. Nah ini jual-jual kacang kedelai gitu. Jadi ini peak pusat industri kecil ya kayaknya ya. Nah, gitu loh. Kopti, ada yang bilang ini namanya Gaga ya, Kampung Gaga juga, sebelah sana Kampung Gaga teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya, keliling-keliling di komplek Kopti RW 11 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres. Semoga ini bisa memberikan informasi tersendiri buat teman-teman atau menambahkan wawasan bahwa di Jakarta Barat ada satu perumahan yang mayoritas warganya pengusaha tahu tempe. Oke teman-teman, dari perumahan Kopti di Daimoto Vlog mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu dengan video-video saya berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.